microwave oven ini saiz 30, agak besar sikit lah. Okey, kita nak cuba memasak dengan di sini ada menu, dia ada beberapa. Kalau kita lihat kat sini, oh dia silau sangat. Ada microwave, ada grill, ada microwave plus grill, ada power defrost, ada grill fry dan auto cook. Yang menarik di sini ada yang ini, grill fry dan auto cook. Tapi saya akan percubakan grill fry. Grill fry dia punya kombinasi. Okey, dengan pembelian ini dia akan bagi satu pinggan, tak tahu ni pinggan metal ni, disalut dengan teflon, dan satu grill apa ni, penyambung ni. Jadi kita lihat kat dalam ni dia ada heater, so microwave dia. So, ini dia bunyi. Okay, kita letakkan kat sini. Kita akan cuba masak ikan grill fry. Okey, kita lihat di sini fish, frozen fish dia nombor 6 ya. Kita start kat sini nombor 6. Okey, kita tengok sini grill fry ni nombor 1 2 3 4 5 6. Okey, kemudian kita start dulu dalam 3 minit nanti, tapi kita lihat dulu ikan dia. Ni contoh sajalah. Kita akan kasih sikit garam. Okay, garam. Ni tergantung selera lah. Dan serbuk kunyit sikit. Kasih sakit serbuk kunyit. Okey. Okay. Kita saratakan. Okey, dekat sini kita lihat ya. Untuk sebaiknya dekat pinggan apa ni, pemanas ni, kita bagi minyak sikit Karena dia dekat pinggan ni, dia akan panaskan pinggan ni. Bila dah kita start, dia akan panaskan pinggan ni, dan dia akan hidupkan juga heater ke atas tu. So untuk pertama kali, untuk kita panaskan minyak, kita startkan dalam 2-3 minit. Start. So kita panaskan minyak dulu. Sementara kita siapkan dia punya fillet fish ni, ikan ni. Kita letak sikit saus, kalau bagi yang suka dengan saus tiram, letak saus tiram. Okey, di sini sudah 1 minit. Saya saya stop dulu untuk kita masukkan ikan. Okey. Okey, hati-hati ini dia punya pinggan ni dah panas. Kita kena gunakan kain untuk mengambilnya. Dia sudah panas ni, dia punya pinggan ni. Okey, minyak dia pun dah agak panas sikit. Okay, kemudian kita masukkan ikan. Okey, kita masukkan, nanti kita akan balikkan juga ikan tu dalam beberapa minit. Ni kita target dia dalam 6 minit lah. Ini dia punya setting di sini, kelemahan dia juga, dia bila setting time dia tak ada. Bila kita dah pilih 6, dia akan set terus ke 14 minit, tapi saya rasa 14 minit tu sangat lama, kecuali ikan tu memang betul-betul frozen. Tapi kerana ikan tadi dah tak berapa frozen, so kita tak buat dia sampai 14 minit. Okay, kita start kembali. Okay, dia sudah mulai start. Kita lihat dalam dia macam mana keadaan dia, agak silau sikit dia punya panel ni, sangat susah nak lihat dalam ni. Okay, dalam dia. Okay, dia dah start fry. Okay, kita post dulu, nanti kita setelah
4 minit nanti kita akan balikkan dia punya. Okey, kalau kita lihat tu sekarang dia dah macam minyak tu dah panasnya, dia dah macam mendidih minyak tu. Okey, kita biarkan sampai angka 10, maknanya dia tidak 3 minit, nanti kita balikkan. Jika tidak dibalikkan juga okey, karena ketuhar ni dia memanaskan dari bawah dan dari atas. So pastikan masa dia tidak lebih daripada jangkaan kita 6 minit sudah masak, sehingga tidak terlebih masak. Okey. Keluarkan dia punya pinggan. Pinggan ni sangat panas ya, hati-hati. Okey, kita keluarkan. Sekarang kita balikkan dulu dia. Kan. Dia tak melekit kerana dia tak melekat dekat ini kerana dia menggunakan teflon. So kita lihat sebelah sini dah mulai masak sikit. So kita masukkan dalam 3-4 minit lagi. Kita sambung dia punya fry dia ni. Okay, kita start kembali fry. Dia kita stop dia tak mati ya, dia program dia tetap continue. Okay, kita start. Kita lihat sekarang dia start kembali. Jadi agak silap. Okay, itu dia. Okay, dengan bersama ini dia bagi satu buku manual ya. Manual ketua gelombang ni. Di sini ada di sini dijelaskan fungsi. Kita dapat ini pemutar dia, kemudian untuk pasangkan dia punya pinggan fry grill ni. Okay. Ini manual dia lebih kurang macam ni. Okey, ini keterangan dia semua. Sini ada keterangan menu dia. Dia menu dia ada dua jenis ni, ada yang grill. Okey, di sini ada yang automatic tu ada grill, fry dan auto cook. Power defrost ni kira automatic juga lah. Dia based on kita boleh set dia punya waktu lah berdasarkan jumlah yang apa yang kita nak minyak beku kan. Okay, saya post dulu. Nanti setelah 4 minit kita 3-4 minit kita akan sambung kembali. Okay, sekarang dia dah dalam 4 minit kemudian, maknanya 3 kita akan stop. Okey. Ini saya matikan lampu biar dia tidak silau sangat. So kita lihat dia dalam dia dah sangat masak ya. Okey. Sekarang kita akan keluarkan tutup lampu. So keluarkan ni hati-hati ya kerana sangat panas ni. Kalau boleh kita tunggu dia sejuk sekejap, tapi nanti lama sangat saya keluarkan dulu. Cuma pastikan kita gunakan pelapik yang cukup. Okey. Kita lihat macam mana dia punya hasil dia. Okey, kita lihat sini macam mana hasil dia. Masak ke tak masak dia. Okey, kita lihat ni ikan dia balik dia. Kita lihat dah brown ya. So, sangat cantik kan. Okey, ni kita pindahkan dekat sinilah. Atau biar dekat sini. Cuma sini ada minyak-minyak sikit. Kita apa kita lihat. Ini minyak dia agak terlalu banyak ya. Sepatutnya sikit kan. Kalau kita lihat sini dia punya kematangan dia. Tadi saya buat dalam 3 tambah 4 minit. Dalam 7 minit dia dah matang sampai dalam. Tapi ini fillet dia tak tebal ya. Kalau fillet yang tebal dia kena lama sikit lah ya. Kalau kita lihat dia dah matang. Sebalik dia pun, kulit dia pun dia sudah mulai matang. Aroma dia ini kerana kita pakai minyak, dia aroma dia macam kita goreng ikan lah. Dia bukan macam kita grill ya. Tapi dia lebih kepada goreng ya. Lebih fry ya. Okay, kita lihat. Saya try dia punya rasa dia.
sangat panas. Okey. Dia dah masak. Dia punya taste dia antara fry dan grill. So dia minyak tak terlalu banyak. Rasa dia pun antara-antara kita goreng dan kita panggang. So sangat sedap. Okey, itu saja untuk yang kali ini. Kalau ada apa pertanyaan boleh dalam komen box. Okey, terima kasih. Semoga boleh membantu untuk pembelian. Cuma satu lagi saya nak sampaikan sini, yang saya beli ni saiz dia 30, agak besar ya. Dia ada satu lagi yang saiz 23. Saya rasa untuk family yang tak terlalu ramai, saiz 23 tu dah memadai. Saiz 30 karena kita gunakan microwave ini tak terlalu biasanya untuk pemanasan dan kecil-kecil saya. Saiz 23 tu lebih kurang saiz yang inilah. Ini yang lama punya, saya punya yang lama. Ini tapi jangan lihat dia saiz dia kalau kita compare kan antara ini dan ini. Dia besar dia. Ini saiz 30, ni saiz 23 dia. So saiz 23 pun sebenarnya sudah memadai untuk family yang tak terlalu ramai, masak yang tak terlalu banyak. Okey, biar saja. Semoga dapat membantu. Terima kasih.